Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini, kita sudah sampai di lesson 12. Lesson 12, the title is Watch Out for Fire, dengan judul Hati-hati terhadap api. Ya, you will learn about, kalian akan belajar mengenai imperative sentences, yaitu kalimat perintah, dan the simple present tense, itu kalimat yang menunjukkan keterangan kejadiannya pada hari itu ya, atau sedang berlangsung ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada bahasan berikut. Mohon disimak. Imperative sentences adalah kalimat perintah yang merupakan bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk memberikan perintah, peringatan, instruksi, nasihat, atau juga permintaan. Tetapi pada bahasan kali ini kita akan belajar mengenai imperative sentences dalam bentuk memberikan perintah atau komen. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat pada kata-kata berikut ini. Berkaitan dengan judul tema lesson kita hari ini di lesson 12, yaitu Watch out for fire, hati-hati terhadap api, kita akan melihat contoh kalimat imperative sentences yang bisa kita ketahui. Untuk contohnya yaitu don't use leaf, jangan gunakan leaf. Use a fire extinguisher, gunakan alat pemadam api. Call the emergency service, hubungi layanan darurat. Sound the fire alarm, bunyikan alarm kebakaran. Use the stairs, gunakan tangga. Oke, berikutnya kita lihat gambar and then answer the following question. Number one, what is happening in the picture? Apa yang sedang terjadi di dalam gambar? Nah, there is a fire incident. Ada insiden kebakaran atau ada kejadian kebakaran. Number two, what should we do and not do when there is a fire? Apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan ketika terjadi insiden kebakaran? Nah, untuk hal-hal yang perlu kalian lakukan adalah sebagai berikut, mohon disimak. Berikut cerita yang bisa menggambarkan hal-hal yang perlu kalian lakukan ketika terjadi insiden kebakaran. Mohon disimak ya. Juki, let's go to the mall. Juki, ayo kita pergi ke mall. I'm going to buy you a toy as your birthday present. Aku akan membelikan kamu mainan sebagai hadiah ulang tahunmu. Really? Benarkah? Thank you, Daddy. Terima kasih, Ayah. Fire! Fire! Kebakaran! Kebakaran! Daddy, look! Ayah, lihat! Everybody is running. Semua orang berlarian. What do you think has happened? Menurut Ayah, apa yang sedang terjadi? Call the emergency service. Hubungi layanan darurat. Don't use leaf. Jangan gunakan leaf. Use the emergency exit. Gunakanlah pintu keluar darurat. Thank God we are safe. Terima kasih Tuhan, kami selamat. Baik, berikutnya adalah kosakata-kosakata atau vocabulary yang perlu kalian ketahui pada pembahasan di lesson 12 kali ini. Kita lihat untuk gambar pertama, ini ada candle. Candle artinya lilin. Kemudian firefighter artinya petugas pemadam kebakaran. Fire alarm, alarm kebakaran. Stairs, tangga. Flame, api. Lighter, korek api. Emergency exit, pintu keluar darurat. Fire extinguisher, alat pemadam api. Emergency exit sign, tanda keluar darurat. Berikut
untuk tambahan vocabulary yang perlu juga kalian ketahui, yaitu use, gunakan, don't use, jangan gunakan. Call, menghubungi, don't call, jangan menghubungi. Allow, membiarkan, don't allow, jangan membiarkan. Open, membuka, sound, suara. Leave, meninggalkan, don't leave, jangan meninggalkan. Wake up, bangun. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk bahasan pada lesson 12 kali ini, Miss rasa cukup. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan selanjutnya, kalian mengerjakan soal via link Google Form ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa disalin terlebih dahulu sebelum dikirim. Ya, baik. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.